Nah, untuk para sobat bedil nih yang lagi cari-cari unit senapan dengan budget 2 jutaan, kita punya rekomendasinya PCP Ruger Black Army Turbo. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras ya, salam bediler. Kali ini kita mau kasih rekomendasi senapan angin yang super bagus, PCP lokal dengan budget cuma 2 jutaan, tapi speknya big game, teman-teman. Inilah dia PCP Ruger Black Army Turbo. Dan untuk variannya itu sebenarnya ada beberapa warna. Kalau di gudang kami waktu awal restock itu ada 3 warna, mulai dari hijau, krem, dan juga hitam. Namun kali ini kita untuk stok kali ini warnanya sudah mulai menipis ya, teman-teman. Jadi untuk kalian yang ingin tahu lebih dalam terkait stoknya dan juga varian-varian warnanya, kalian bisa untuk langsung konsultasi saja langsung ke CS kami ya, seperti itu. Nah, apa sih alasan yang harus kalian pertimbangkan sebelum membeli senapan ini? Kita akan kupas tuntas di videonya. Jadi jangan lupa subscribe dulu, nyalakan notifnya. Oke, yang pertama, alasan yang harus kalian pikirkan ketika kalian membeli senapan ini. Yang pertama, senapan ini tuh murah, teman-teman. Jadi kapan lagi kalian bisa beli senapan murah? Tepatnya 2,7 juta rupiah kalian sudah bisa langsung bawa pulang senapan PCP bermagazin seperti ini, yang modelnya juga bagus, powernya juga bagus, dan juga spek big game ya, seperti itu. Itu untuk alasan yang pertama. Yang kedua, desainnya itu nggak bosen nih, modern ya, teman-teman. Desainnya ini AWM. Jadi untuk kalian yang nggak tahu AWM itu kayak gimana, kalian mungkin penggemar game PUBG, FF itu udah pada tahu gimana untuk senapan-senapan yang ada di dalam game itu. Dan ya kayak gini ya, ini senapan paling bestseller model AWM ya, seperti ini. Jadi desainnya itu nggak bosen nih ya, teman-teman, modern, nggak bosen nih. Lalu untuk selanjutnya, dia punya 3 speed rack tarikan. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan keinginan dan juga kebutuhan kalian dalam berburu. Terus selain itu juga sudah bermagazin, lebih efisien juga kalau mau berburu ke hutan ya, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk tabungnya ini tabung stainless OD27, jadi tidak mudah berkarat juga. Kalian kalau mau menyimpan senapan ini setelah digunakan, jangan lupa dilap dulu ya, teman-teman. Dibersihkan dulu supaya tidak ada bekas-bekas tanah maupun juga mungkin air atau kotoran-kotoran, supaya tidak mudah berkarat juga, seperti itu. Oke, teman-teman bediler. Nah, untuk senapan ini itu sebenarnya bisa ya, up to 3500 PSI itu bisa. Namun untuk saran dari saya itu pengisian di safety-nya cukup 3000 maupun 2700 PSI saja itu. Oke, teman-teman. Nah, jadi untuk senapan ini ketika diisi sekitar 3000 PSI atau 2700 PSI bisa menghasilkan itu sekitar 10 hingga 15 kali tembakan ya, seperti itu. Walaupun tembakannya itu sedikit, itu hanya ekspektasi saja, kurang lebih ya, teman-teman, bisa kurang bisa lebih juga. Itu tergantung juga nanti kapasitas dan juga setelan powernya, karena dia ini juga punya setelan power. Nanti pakai speed track-nya itu juga berpengaruh, mimisnya pun juga berpengaruh ya, seperti itu. Jadi sebagai gambaran aja, jadi bisa menghasilkan sekitar 10 hingga 15 kali tembakan. Walaupun memang tembakannya sedikit, tapi powernya ini benar-benar bagus, teman-teman. FPS-nya juga sudah pernah dicoba ya, tembus 900 hingga 1000 FPS. Jadi cukup lumayan cocok ya untuk berburu big game, seperti itu. Jadi untuk kalian juga nih yang memang punya kebun tapi kok dirusui, diserimpeti karo kewan-kewan sing gak genah ngene kuwi, apa ya, jadi diganggu sama hewan-hewan seperti babi hutan, biawak, ular, dan lain sebagainya, bisa juga diburu pakai senapan PCP Ruger Black Army Turbo ini ya, seperti itu. Untuk stok varian warna nanti bisa ditanyakan ke CS-nya. Untuk harganya 2,7 juta rupiah sudah dapat unit only. Kalau ingin ambil full set nanti bisa ditanyakan harganya ke CS kami ya, seperti itu. Oke, teman-teman bediler, kalian bisa order senapan ini dengan cara COD, bisa juga dengan cara transfer lunas. Jadi seenaknya aja ya, seperti itu. Oke, mungkin gitu dulu saja informasinya. Terima kasih banyak dan salam satu laras.